Waalaikumsalam. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Saya host. Ini petang lah host. Dua petang ni iaitu Aisyah Sadi. Asal aku tiga dah kan. Hai, assalamualaikum. Aku lagi bangat. Biasa kita dari Bangkok Medica Turki akan buat live biasa pukul 3. Puasa tak puasa kita tetap buat live time kan. Betul. So hari ni host ada dua orang, ada host baru ya. Saya host yang akan saya akan hostkan dalam talk show ni. Yes, silakan. Untuk jawab. Tengok dia, kita ada jawapan dah. Ada jawapan dah. Ada jawapan dah. Jawapan dia ayam jantan. Betul. Alright, Abang Izzy,
satu, Hana kosong. Okay, soalan yang kedua. Ada sebiji roda pedati. Roda. Melah, saya tolong bacakan. Bentuknya bulat daripada besi. Selalu diikat sekuat hati. Dilepah hidup, dipegang mati. Bentuknya bulat dipegang besi. Bentuknya bulat daripada besi. Bentuknya bulat daripada besi. Okey, Ana. Apa dia? Dia sejenis permainan tradisional. Kasih. Betul. Okey, satu markah Tuan Baizi, satu markah Tuan Hana. Kita pergi ke soalan nombor 3. Buah budi berdara mengkal. Masak sebiji di tepi pantai. Hilang budi, bicara akal. Buah apa tidak bertangkai? Buah apa tidak bertangkai? Okey. Nampaknya Hana dulu. Hana. Hana. Buah apa? Siapa? Siapa? Okey. Buah gajus. Ada tangkai, mama. Salah jawapannya. Buah dadu. Buah. Salah. Apa buah juga? Buah yang boleh dimakan. Kan tak ada? Pisang kaki. Pisang pula. Wih, dia betul-betul luar kau keluar. Bayi Rifat koreksi ke buah nenas. Betul ke buah nenas? Salah. Gajus. Buah mangostin. Salah juga. Jawapannya logik ke tak logik? Logik. Boleh makan ke tak? Boleh. Buah benda, tu. Benda makan bukan buah-buah objek. Buah tu kan, dia ada kena dengan negara. Negeri kan? Buah tu. Buah tempatan lah. Buah Melaka. Betul. Memang kata je lah. Kita bagilah clue. Kalau tak sampai buah tu tak habis. Alright, sebab dah Pimpin kita import Pimpin. Dah berapa dah? 2-1 kan? 2-1. Okay, soalan yang keempat. Burung nuri, burung dara, terbang ke sisi taman kayangan. Cubalah teka, wahai saudara. Semakin diisi, makin ringan. Betul. Soalan yang kelima. Bunga orkid indah warnanya. Penyeri taman perindah hutan. Ramai orang datang bertanya, tapak siapa hidup di lautan? Tapak Sulaiman. Betul. Sebab Hana angkat dulu. So Hana dapat satu markah. Alright, next question. Okay, next question. Pak Pem Pak Mustafar, Encik Dolah di rumahnya. Ada tepung, ada kelapa. Gula Melaka jadi intinya. Okay, mana? Hana jawab dulu tadi. Anar. Jawapan betul, buang Melaka. Alright, next. Soalan seterusnya. Kelip-kelip ku sangka api. Kalau api, mana asapnya? Hilang gaib disangkakan mati. Kalau mati, mana kuburnya? Mana kuburnya? Di negara ketambun. Salah. Dia punya clue adalah ciptaan Tuhan. Semua jadi kucing pula. Clue seterusnya. Clue dia. Ini dalam ni. Hari lintah. Monitor ni. Betul. Tiga untuk Open dan jauh tau, 3 dengan 6. 3 dengan? 5. 5 untuk Honor. Okey, soalan seterusnya. Dengar ya, dengar. Budak-budak bermain batu. Batu dikira satu persatu. Badannya lurus, bermata satu. Ekornya tajam, apakah itu? Ekor tajam, apakah itu? Dia sedih keluar. Mak-mak saya guna lah, mak-mak. Rotan. Ada mata ke rotan? Lepas cangkuk. Lepas lupin. Okay, Upin nak jawab? Jarum. Betul. Abang Izzy 4, Hana 5. Okay, soalan seterusnya. Jika tuan membeli tikar, tikar anyaman dari mengkuang. Kalau tuan bijak pintar, ular apa membeli pinggang? Kayak ular. Tali pinggang. Betul. Alright, next question. Next question. Masak tumis sambal petai. Lapar. Makan kenyang lalu sendawa. Anda menziarah sahabat handai. Buah apakah akan dibawa? Buah tangan. Betul. Seterusnya. Pokoknya bulat dan juga rendang. Masam dan hijau ketika muda. Bentuk buahnya seperti bintang. Sudah masak, kuning lah ya. Ya, belimbing.
Okay, Ana, Ana. Ana apa? Dafrut. Sama je. Jawapannya Abang Izzy jawab dulu. Abang Izzy menang. Okay. Belayar perahu dari Bentan menyusur tepi Selat Melaka. Lebar kepala dari badan. Apa ikan cubalah teka? Ikan todak. Salah. Ikan you. Salah. Lebar kepala dari badan. Ikan apa? Ikan tembakul. Mak iloi-iloi. Ikan emas. Allah. Salah. Ikan flower horn. Ikan kari. Saya suka nak senyum tu. Betul. Ikan kari. Apa benda? Ikan kari. Dia kena pelat lah pun dapat jawab betul. Pada yang baru menonton, jangan lupa kita sedang mengadakan program Roadship Bengkong Medical Turki. So, pada siapa yang minat, nampak tak bengkong kat belakang tu? Ada dua color, skin color dan black color. So, siapa yang minat boleh pergi dekat kita punya bio IG Medical Bengkong Medical Turki. Dan kita ada link, korang boleh tekan link tu dan isi form untuk menjadi dropship kami, okay? Kami sedang mencari dropship sekarang ni. Okay, so sekarang kita tengah mencari dropship So siapa yang berminat atau nak cari duit lebih lagi-lagi dengan musim raya ni kan, nak dapatkan income lebih sikit, so boleh join kita. Kalau apa-apa boleh tinggalkan nombor phone dekat sini, kita akan reply ataupun admin kita akan reply, okay? Soalan seterusnya. Mak Minah menanak minyak. Mak Minah siapa? Mak Minah, anak palihau. Oh, anak palihau. Awak lu nak palihau. Kemunyan dibakar dengan setanggi. Dua peha beranak banyak untuk mendaki tempat yang tinggi. Taklah, ini bukan tempat. Ini sejenis peralatan. Okay, Ana. Ana, okay, Ana. Do yang mati dulu, cakap. Salah. Betul lah budak ni. Yalah mainan dia. Bukan. Alatan. Bukan. Dia umum dia, alatan untuk dia, mendaki tempat yang tinggi. Yang tangga. Tak. Hana tangkat. Hana tangkat. Tangga. Abang jawab. Abang jawab dulu. Abang Izzy angkat. Ini masalah. Abang Izzy angkat. Ini arah adil. Hana macam tangga. Dia tangga. Dia kena angkat betul. Semangat. So, Abang Izzy dapat jawab. Ya, Abang Izzy. Host adil. Okay, soalan seterusnya. Eh, baru apa? Sabar. Nanti kita bagi tahu. Orang bekerja diberikan upah. Hidangan disaji di dalam talam. Gajah putih di tengah rumah. Layar terkembang di waktu malam. Layar. Is it barang, guys? Yes. Barang, guys. Equipment. Ini selalu dipakai pada waktu zaman dahulu, ya? Pada zaman dahulu. Kalinya. Salah. Layar. Clue dia layar. Layar. Kelapa layar. Salah. Kelambu. Apa sih itu? Betul. Okay, Abang Izzy 7, Ana 9. Sikit lagi. Alright, okay. Jangan lupa share kita punya live untuk dapatkan lagi ramai viewer, untuk kita tarik lagi ramai lagi dropship untuk jadi kita punya dropship. Okay, soalan seterusnya. Gigi berduri tatah besi, guys. Pembelah kayu ia berguna. Apakah benda tua yang pandai duduk makannya dua cara? Dalam soalan tadi ada jawapan. Chopstick. Salah. Saya nak kata jawapan kat atas. Saya bilang pembelah kayu. Pembelah kayu. Kapak. Pisau. Parang. Betul dari sekarang. Little bit. Pisau. Chainsaw. Parang. Sabar. Little bit. Chainsaw. Parang. Chainsaw. Apa tu? You. Okey, jawapan dia Ana betul. Jawapannya gergaji. Gergaji, Ana gergaji. Okey, soalan seterusnya. Jika ke kedai pergi berbelanja. Belikan saya sudu dan senduk. Jika pandai katakan segera. Semakin berisi, semakin menduduk. Belum dari beras ni dia apa? Nasi. Padi. Alah. Orang cakap sebelum. Kontes terlembah. Soalan seterusnya. Kalau tuan pakai lencana, pakailah songkok di atas kepala. Kalau tuan bijak laksana, binatang apakah tiada kepala? Siput. Salah.
Soalan yang ke-18. Pisau lipat dimainnya kera, tangannya luka lalu terjun. Makanya kuat tidak terkira, kenyangnya tidak tahi bertimbun. Weh, apa tu? Minta tahi. Arnab. Salah. Salah. Blur. Dia suka buka tu. Kerbau. Anars. Clue dia avatar. Avatar. Clue dia avatar. Bobo boy. Bobo boy pun ada. Avatar. Avatar ada 4. Api. Betul. Okay, salah seterusnya. Okay, salah seterusnya. Minah ketawa terjerit-jerit. Okay. Melihat koyak pada seluar. Ha. Orang putih duduk sederet. Orang putih? Pagar di dalam terbing di luar. Terbing. Betul. Dengar ya, anak. Tuan Puteri belayar menari. Okay. Tari diajar oleh Pak Harun. Kalau tuan bijak bestari, apa yang naik tak pernah turun. Bendera. Salah. Banjir. Allah. Apa? Umur. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Korang kan seri kan? Okay. So, saya sebagai host akan bagi bonus. Bonus lah. Sebenarnya raya kan. Raya kita bonus lah. Okay, dengar. Tak boleh diminum atau dimakan. Simpan dia, janganlah lalai. Apakah benda, berilah jawapan. Gunanya membunuh serangga dan rumpai. Racun! Hana, lo. Ini kita dengar dua-dua jawapan tau. Nanti tak fair lah. Saya takut, cepat sikit. Racun. Okay. Pulsanya. Adalah. Seri. Alright, kita nak tanya lah. Sebelum tu kita dah main game dah berapa minit dah. Korang selesa lagi tak? Hampir sejam. Selesa. Okay, soalan seterusnya. Soalan penentu yang kedua. Dalam permainan selalunya ada. Ia ditiup, bukan yang dibedil. Cuba fikir apakah benda labang kuasa kepada pengadil. Betul. Camar pulang di waktu petang. Hati melihat terasa sepi. Apakah dia, wahai cik abang? Abang je. Luas terbentang, tiada bertepi. Sempadan. Confirm? Okay. Ini buat kena. Confirm. Ana kunci? Kunci? Mutamat? Yes, saya lock. Okay, lock. Ana? Okay, Ana ada Parkinson dah dekat situ. Okay, Ana? Betul. Saya lock laut. Okay. Betul. Laut eh? Jawapannya apa? Okay, yeah. Betul. Confirm. Benaran itu. Benaran itu ya? C. Okay, main. Pening tu jawapannya adalah? Jawapan je lah. Yang betul je lah. Tenten. Ana! Laut! Okay, terima kasih sebab tengok live Bengkong Medical Turki pada petang ini. Jangan risau, besok ada lagi. Hari yang sama. Yes. Hari yang sama. Yes. Di waktu yang sama. Yes. Hanya di live Bengkong TV saja. Bengkong Medical Turki saja. Pemenang petang ini ialah pemenang adalah Farhana. Siapa berminat untuk menyertai program Rashid Bengkong Medical Turki kita yang diorang tengah pakai ni sampai dah sejam pun. Still lagi rasa selesa. So korang tak boleh bersanda pun guys. Ya betul. Korang boleh pergi dekat kita punya link bio Instagram. Situ ada link untuk korang isi form macam mana nak jadi dropship. So untuk siapa berminat boleh pergi dekat situ. So host land please. Saya setuju. Tak ada. Besok tetap saya juga. Sebab dalam minggu ni 3 hari saya. Alright, terima kasih sebab menonton. Jumpa pada esok hari dengan konten yang berbeza. Bye-bye. Selamat berbuka. Jangan buka puasa.